Yeay, akhirnya kita landing di Korea. Sama ketemu Lee Min Ho. Lee Min Ho tetap ya misinya. Tadi di pesawat udah bilang rumah Lee Min Ho di mana ya. Panas sih. Real makan terus ya kayaknya. Gendut. Pilski. Hey. Ada yang lagi nganterin. Tuh, yang nganterin hari ini. Tuh. Yeah. Yeah. Kok gelap ya, ada Jessie, Natal, Tuai. Ada Miluf juga nih. Ikut-ikutan nih, hey. Mana kok dikasih belakang kamera enggak dikasih lihat mukanya nih? Nanti kamu di sini ya, di Jakarta ya. Sama Ci Jessie ya. Sama onti-onti sama tua iya. Akhirnya kita landing di Korea. Hai Mamski. Hai Kak Yuni. Kita sampai di negara Blackpink. Oh, beautiful. Oh, udah siap jadi member girl band. Tuh, ya kan? Makanya besok rencananya mama pengen perawatan, pengen makeover. Sama ketemu Lee Min Ho. Ketemu Lee Min Ho tetap ya misinya. Pengen ketemu Lee Min Ho mama. Tadi di pesawat udah bilang rumah Lee Min Ho di mana ya. Annyeonghaseyo. Mentang-mentang di Korea ngeplak ya. Annyeonghaseyo. Kita sudah sampai di Korea. Dan lagi hujan. Bukan Korea Utara ya guys. Korea Selatan maksudnya. Dan di sini lagi hujan dan ternyata sama kayak di Indonesia hujan juga. Jadi katanya emang gitu bang, kalau mereka peralihan dari musim panas terus mereka ke musim dingin, musim gugur kan, mereka tuh banyak hujannya justru nanti baru dingin lama-lama gitu. Tapi kayaknya nggak lama deh, itu cuma satu bulan. Terus semoga aja pas kita lagi jalan-jalan outdoor nggak hujan. Ini supir kita tuh ganteng banget bang. Tolong disuruh. Tolong disuruh. Supir kita Mr. Eugene langsung ya. Ya saudaranya Lee Min Ho. Nanti di Oh, nanti dihujat katanya tadi. Enggak ya. Mama aja katanya mau ketemu Lee Min Ho. Welcome to Korea. Hey. Buat my Venus. Okay. Udah bawa kita ke sini. Udah ditemenin juga dan iya, benar-benar bosnya langsung loh. Ini bosnya humble banget. Kita Bondi makan terus ya. Iya, kita rencananya di sini mau makan terus. Pokoknya kalau aku pulang enggak gendut, enggak pulang. Orang-orang ke Korea pengen jadi kayak idol Korea gitu kan, makin kurus, makin cantik. Jadi kita pengen makin gendut ya. Iya. Alhamdulillah enggak gendut aja enggak apa-apa. Ya udah. Oke semuanya, ikuti terus. Semoga enggak hujan lagi. Nyampe langsung mau breakfast dulu guys. Ini kita breakfast di apa nama tempatnya kan? Daerah Mapo. Pokoknya dia tuh kayak Michelin star restoran gitu. Mampu liat tuh dari 2018 sampai 2022. Kayak sop-sop dikit. Coba kita liat namanya. Makan semuanya, makan. Nyambur udah ada mie, ada nasi, gila loh. Coba ya, kuahnya dulu deh. Bener hambar. Butuh sentuhan garam.
berhubung hari ini hujan dan hujannya belum reda, jadi aku lagi mau jalan-jalan dulu ke mall. Ini kita lagi jalan ke apa namanya kak? Hyundai. Hyundai Mall. Jadi kalau Hyundai itu di Korea bacanya Hyundai. Hyundai Mall. Tetap ditemenin. Tuh. Ada Kak Yuni, ada Mama, sama Yujin. Hai. Ini yang punya Yujin kan? Ya Red Bull. Ya kayak Red. Panas sih. Panas ya? Ini kayak kue bantal dari Indonesia sih. Bila kan diremukkan. Panas ya? Ini biasa musim dingin. Enak loh. Ini real makan terus ya kayaknya. Gendut-gendut sih kayaknya. Udah gak sabar pengen ketemu opa-opa Korea. Ini pernah lihat yang kayak di drama-drama Korea? Iya. Kayak begini jalanan turunan. Turunan, tanjakan, jalan kaki di bawah payung. Karena lagi di Korea jadi looknya juga Korean style nih. Tuh, model dress, pakai tas mungil. So dipakai sepatu kets. Ini styling by Bailey. Ya pakai ini dong, antik. Selama di Korea nih aku lagi mau makeup face. Jadi aku tuh gak bawa catokan, jadi biarin lah rambutnya lurus juga. Gini aja. Kimchi putih. Kata Yujin ini kimchi, tapi warnanya putih. Bener, asem banget. Biasa kan kimchi merah, jadi putih. Ini baru pertama kali lihat di sini. Boleh kimchi padang deh. I love Korean barbecue. Terima kasih.